Pernikahan Fahmi Husaini dengan Anggi Anggraini kandas hanya berselang 2 minggu setelah akad nikah. Hubungan keduanya tak lagi dapat dilanjutkan karena Anggi lebih memilih mantan kekasihnya, AL. Awalnya, Anggi dilaporkan menghilang pada Senin 26 Juni lalu atau sehari setelah menikah. Kepada sang suami, ia pamit untuk mengambil pesanan makanan di depan gang rumahnya di Desa Mekarsari Bogor, Jawa Barat. Namun, perempuan berusia 21 tahun itu justru tak kembali dan hilang misterius. Usut punya usut, Anggi ternyata kabur ke Bandung untuk menemui mantan kekasihnya AL. Menurut Kapolsek Rancabungur, Ibtu Hartanto, keduanya sempat menjalin asmara saat masih bekerja di Jakarta. Setelah Anggi ditemukan, polisi mempertemukan sejumlah pihak untuk mediasi. Di antara pihak yang hadir seperti Fahmi, AL, orang tua Anggi hingga perangkat desa. Hasilnya, Fahmi memutuskan untuk menceraikan Anggi Anggraini. Ia berharap agar orang tua Anggi segera menikahkan anaknya tersebut dengan AL. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan. Dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Untuk itu, saya pribadi menyampaikan bahwasannya Anggi Anggraini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Thank you.